kita sudah hampir 4 bulan tidak di rumah lama lagi. Ceritanya memang di sekitar bulan 8 Agustus tahun lalu kita memutuskan untuk buka usaha karena tidak mungkin lagi untuk kita, saya pribadi juga, untuk kerja. Jadi saya menjual semua properti saya, alat-alat kamera saya, untuk modal usaha. Akhirnya kita pindah di sini, kita kontrak rumahnya selama 2 tahun, terus kita benahi tempatnya, kita usaha mie ayam. Tempatnya sih tidak terlalu besar, tapi masih vintage juga, jadi model rumah lama juga. Dan lumayan besar juga dapurnya. Sekarang saat ini kita lihat nih, kita lagi bikin mie sendiri. Kita produksi mie sendiri. Jadi kita tinggal di sini sama Opung Yegis juga. Kita pindah di sini, kenapa nggak di rumah lama? Karena memang tidak memungkinkan juga di sana untuk buka usaha. Jadi seperti biasa, Yegis, Yogi, Opung juga. Jadi seperti itu. Ini gue mertua. Jadi semua kita tinggal di sini. Jadi kita pelan-pelan benahin apa yang bisa kita benahin untuk jualan. Memang di bulan terakhir saat ini, di awal Maret sampai saat ini, memang penjualan kita lagi sepi. Udah coba sih bikin iklan, tapi ya kita lihat saja dulu ya. Mungkin di luar sana banyak juga mungkin tetangga, teman-teman yang memulai usaha yang baru, yang sama. Jadi kemungkinan saling mencoba kali ya, atau saling mengunjungi. Saya juga nggak tahu. Jadi modelnya seperti inilah keadaannya. Jadi kita pindah ke rumah kontrakan baru untuk membuka usaha baru juga. Ada kerupuk juga. Karena memang kemungkinan tidak, atau mungkin prediksi saya sih akan lama untuk kembali pulih seperti awal ya. Jadi pekerjaan saya pribadi itu memang membuat dokumentasi para tamu dari usaha yang sudah pernah kita buka. Ini buat tamu-tamu dari Amerika Serikat berkunjung ke Sumatera Utara, seperti itu. Jadi saya bagian dokumentasi. Jadi Mama Jegis bagian masak-masaknya, makanannya. Ya begitulah. Seru juga sih, cuman rada bosan juga sedikit. Sepi. Apa ini? Kameranya.
usahanya ini kita beri nama ini Ahami Siantar, nama usahanya. Terus main jualannya itu, jualan keunggulannya jualan kita itu adalah mie ayam. Jadi kita coba pesan kursi, pesan meja dan segala macam. Saya coba desain bannernya Mama Jigis juga di sini. Terus ini kebetulan hujan, nampak nggak ya? Terus bannernya ini saya juga yang desain. Kemudian menunya untuk keminumannya itu ada, diantaranya ada pandrek susu, wedang jahe, dan kopi. Rencana sih kita tambah sama minuman apa sih ya kemarin, lupa saya, teh apa ya yang pakai jeruk itu, apa namanya, lupa aku. Kemudian ada mie ayam bakso dan mie ayam, begitu. Jadi tugasnya saya di bagian masak mie ayamnya, membuat mie ayamnya dan menyuguhkan ke meja, dan Mama Jegesnya di bagian kedapuran. Jadi yang membuat mulai dari bumbu ayamnya, kemudian membuat minuman juga Mama Jeges yang di belakang. Jadi kadang-kadang kalau sudah terlalu ramai di sini, saya juga butuh bantuan di sini. Saat ini sudah pukul hampir jam 12 siang. Kita sudah buka mulai jam 8 lah ya, jam 8 sampai jam 10 malam. Biasanya kalau tidak terlalu malam kali, kita tutup jam 9. Ya, inilah kenapa kita pindah dari rumah lama ke rumah yang baru. Jadi kita kontrak rumahnya untuk buat usaha. Semoga situasi yang kita alamin ini cepat berlalu dan kembali normal. Tapi ya lama-lama juga agak asik juga sih bikin usaha mie ayam seperti ini ya. Asik juga sih. Tapi ya gak bisa kemana-mana. Itulah kadang. Kalau dari sisi menghabiskan tabungan, mungkin sebentar sih menghabiskannya. Tapi dari situasi kondisi yang kita alami saat ini, nggak mungkin juga tidak membuat ataupun mencari pekerjaan. Itu sebabnya saya bikin video ini, karena kebanyakan teman-teman semuanya banyak bertanya sebenarnya. Kita kemana, lagi ngapain, kenapa tidak pernah muncul lagi bikin video. Jadi alasannya seperti itulah. Kita membuka usaha baru, pindah ke tempat yang baru, kita kontrak rumah, kita bikin usaha mie ayam. Jadi seperti itulah. Kita bikin mie sendiri, kita jualan sendiri juga, dan kita kerjain sendiri juga. Ya wes, gitu saja. Terima kasih. Semoga terjawab ya buat kawan-kawan, kenapa kita tidak pernah online ataupun tidak pernah membuat video. Ya memang seperti inilah keadaan, agak-agak sedikit tenang baru kita muncul lagi. Doain ya kawan-kawan. Salam horas bah. Silakan di subscribe biar 100.000. Terus kalau 100.000 subscribe, apa yang terjadi ya? Aku juga penasaran mah. Oke, mulai tiba.